Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan uji coba Timnas Indonesia beserta daftar pemain Timnas Indonesia U20 versus Timnas Turki U20. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan daftar skuad Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi Timnas Turki U20. Oke, yang pertama di posisi kiper akan diisi oleh Cahya Supriyadi dari Persija Jakarta. Ada Erlangga Setyo dari Persis Solo, Aditya Arya dari Persebaya Surabaya, dan ada Dava Fasya dari Borneo FC. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Kakang Rudianto dari Persib Bandung, Ahmad Rusadi dari Persela Lamongan, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, dan ada Kadek Arel dari Bali United. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Marcel Januar dari Persis Solo, ada Barnabas Sobor dari PSPS Riau, dan ada Frankie Misa dari Persija Jakarta. Selanjutnya untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Robby Darwish dari Persib Bandung, Dimas Juliono dari Bayangkara FC, Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya, dan ada Zanadin Faris dari Persis Solo. Sedangkan gelandang lainnya akan diisi oleh Arhan Fikri dari Arema FC, Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, dan ada Ahmad Maulana dari Persija Jakarta. Dan gelandang yang terakhir akan diisi oleh Frezi Al-Hudaifah dari Bayangkara FC, Aulia Lubis Ramadan dari Persis Solo, dan ada Muhammad Raihan dari Persija Jakarta. Selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Ronaldo Kuateh dari Madura United, Alfrianto Niko dari Persija Jakarta, ada Ferdiansyah dari Persib Bandung, dan ada Rahmat Beri dari Barito Putra. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Ricky Pratama dari PSM Makassar, ada Muhammad Zaki dari PSM Makassar, dan ada Ginanjar Wahyu dari Persija Jakarta. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Hoki Caraka dari PSS Sleman, ada Robbani Tasnim dari Borneo FC, dan ada Arsa Ramadan dari Bayangkara FC. Dan pemain depan yang terakhir akan diisi oleh Muhammad Akrom dari Persikap Kabupaten Bandung, ada Raza Fahrezi Aziz dari Persija Jakarta, dan ada Muhammad Widi dari Persebaya Surabaya. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Timnas Indonesia di pertandingan uji coba tahun 2022. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus salah satu klub dari Turki yang akan digelar di Turki. Untuk jam tayangnya masih menunggu konfirmasi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Turki yang akan digelar di Turki. Untuk jam tayangnya masih menunggu konfirmasi. Ya, tadi merupakan daftar pemain Timnas Indonesia U20 beserta jadwal pertandingan uji coba Timnas Indonesia di Turki. Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar.